tampaknya. Kickoff babak pertama dimulai dan kembali Roman Dona kita di Pantolila Itala membunyikan menit panjangnya dan kembali ribut adalah Om Jin. Dari sisi TV akan mencoba melakukan jalan pertarungan antara Akrab 17 Putra Maisa yang digelar di lapangan Gedung Kali dan di sana ada sana Gilang Angga. Gilang Angga melebar Gilang Angga dan kembali kali ini kontrol anda dengan Pak Gali dan kembali lagi-lagi apa yang terjadi Iwan Setiawan kali ini Ayu Setiawan Heldon menyebab menilai bola secara masih ada Randy Wisirgar Randy nampaknya dan kerjasama tim Jukrami nampaknya dan kembali ada sana ada Diego berbahaya nampaknya dan kembali lepas kontrol dan kembali kita saksikan tenang-tenang pasukan dan inilah ada Bima Ragil pemain yang memilah Dintra Sidoarjo dalam Maisa satu dan senang kembali track ball depan berbahaya nampaknya dan kembali dia ingin dilakukan dan kembali menjaga atau mengkarantina daerahnya dari gempuran pasukan biru. Ini dia angka di datangnya ke dalam ada sana ada Deddy Siawan luar biasa Deddy dan melibat Deddy angka di datangnya berikan ke tengah langsung menyusur jatuh benda lawan mencoba mendilih bola lagi-lagi anak-anak dari Putra Maisa angka di datangnya dan kembali kita tajikan lagi-lagi masih terbuka ke depan berbahaya namanya dan kembali kali ini luar biasa ke depankan dan lagi-lagi di sana masih ada Rizal Nurji ada Bima Ragil tenang-tenang pemain kali ini Bima Ragil mendilih bola dan sodorkan pada flank sebelah kanan dan sebelah kanan inilah kali ini anak-anak dari Bima dan kembali lagi-lagi ada sana Gilang Angga Kusuma lepas kontrol dan banyak Gilang Angga kali ini ke depan kandang kembali sana ada pemain yang lain di sana masih ada Randy Sirgar Randy mengandalkan kita sarjan maju Randy Sirgar berbaik kita sarjan ada Dega berbaik namanya dan apa yang terjadi Oscar namanya Oscar kembali mendilai bola Oscar dan kembali lagi-lagi sodorkan pada flank sebelah kiri lakukan tekanan ini dia ada sana Egy Wirantara kembali kita sajikan Egy Wirantara ada Egy Wirantara kembali pada sana Heri Siawan kapten tim daripada anak-anak dari Putra Maisa bermain cukup luka sekali ini Putra Maisa memencerahkan di sana masih ada Rizal Burji kembali ada pemain lain ada sana Egy Wirantara ternyata terlalu tajam terupas yang diberikan terupas berbalikan sekali dan kembalikan lagi masih di sana ada pemain lain ada pemain nomor 16 di sana ada Ari Marlira kembali namanya dan ada Gilang Angga palang pintu dari anak-anak dari Akrab 17 dan kembali pula keluar lapangan timur adalah Rizal Burji ini dia ada Bima Ragil angkat tinggi Bima Ragil ke depan kan Bima Ragil berbaik tatakan dan Omar Jorban dan hal ini dapat diimbas itu tadi pemain belakang dari anak-anak dari pasukan Akrab 17 dan sana Eli Heri Setiawan mencoba penetrasi dan kembali bola diamankan lagi-lagi pada wingback kanan dari anak-anak Putra Maisa yang bermain cukup gemilang Pak Benteng Rotterdam mengamankan pergerakan tanpa bola dari pemain-pemain dari anak-anak Akrab 17 ini dia lagi-lagi di sana ada pemain lain umat coba diberikan ke tengah di sana masih ada Oscar Monaga oh luar biasa Heri Setiawan masih depankan. Heri Setiawan masih Setiawan depankan. Di sana masih ada Dika. Dika namanya. Luar biasa diamankan di palang pintu dari anak-anak dari ini dia kali ini ada pemain lain menjepat sana ada pemain lain di sana masih ada Oscar Munangga lepas kontrol di sana masih ada Kajul. Kajul kali ini berikan ke tengah lagi Kajul. Anak-anak dari kembali ada Akro 17 kembali ada Kajul. Kajul kembali lagi-lagi di Heri Setiawan palang pintu kali ini dan tindakan pengamanan pada penjaga lagi. Anak-anak dari Putra Maisa kedepankan masih Putra Maisa lagi-lagi tendangan berbahaya lagi-lagi masih ada pemain lain yang kembali tarikan oh luar biasa digul Gilang Angga lepas kontrol Gilang Angga dan kembali lagi-lagi penasnya berikan ke tengah lagi-lagi ada sana Bima Ragil mengambil bola lagi-lagi kedepankan dan bola keluar lapak anak-anak dari Putra Maisa kembali kita saksikan masih mendilai bola lagi-lagi masih tenang-tenang dari belakang sana Bima Ragil membuka ruangan Bima Ragil dan kembali lagi-lagi apa yang terjadi dari segi waras ke depan masih ada sana lagi-lagi ke depan kali ini pemain dan kali ini misalnya masih ada Rizal Burji melibat Rizal Burji lagi-lagi tenang-tenang misalnya masih ada Oscar Monanga kembali kita saksikan di sana masih ada Egy Wirantara kembali satu dua tiga lakukan mengadu lagi-lagi di sana masih ada pemain yang lain dan kembali dapat dipatahkan di kanan dari anak-anak dari Akrab kembali lagi-lagi di sana ada Randy angkat tindakannya berikan lepas kontrol kita tarikan dan kembali lagi-lagi apa terjadi masih dan di sana masih ada Deka namanya ada
Wanyul meniru Bro Wahyu dan Ciblek. Ciblek kali ini luar biasa Ciblek, dan kemarin nampaknya ada Randy Siregar. Randy kali ini kembali pada Ciblek. Luar biasa Ciana, masih ada Ciblek. Ciblek kali ini dan Ciana ada pemain ada peras nampaknya. Luar biasa ke depan kandang kembali. Satu lagi dilakukan dan kembali lagi. Oh terlalu lagi. Ali mengontrol berlarian tadi dan kembali ada Egy Wiranata. Egy nampaknya. Egy ke depan saja. Ada kembali ada Oscar Moro. Nangga, mau bangga ini dia. Ada kembali ada Egy Wiranata dan kembali tarik ke depan dan lagi. Tanggapan yang cukup pada ada Randy Siregar. Randy Siregar pada sana pemain 17 sana masih ada. Pemain 17 ke depan masih ada. Ananda itu kembali. Ada kembali ada. Pacul kali ini dan kembali lagi travel ke depan. Ada kembali. Ini dia nampaknya ada Boy. Boy MJ Jonas. Luar biasa Boy dan kembali satu dan lakukan kembali sana ada pemain 17 ada Wahyu Tanoto. Kakak serangan kembali lakukan di pemain dulu. Padahal Ricky Miran. Ricky nampaknya. Ricky kali ini melipat tinggi dan kembali kali ini Om Gilang Angga. Ricky nampaknya. Menang tipis tendangan berbahaya kali ini luar biasa tendangan softi rapi dan ada Dedi salah menambahnya dan kembali kali ini ada Boy Ergi Yonas lagi tarik ke belakang pada pemain yang lain ada kembali lagi ke belakang masih ada pemain dari anak-anak dari kembali anak-anak dari Putra Maisa mau serangan satu kembali lagi oh gagal lepas kontrol datang dari Gilang Angga dulu dan kembali telah diamankan oleh pemain Boy dan ada sana Heri Triawan. Palang pintu yang bermain cukup gembira Pak Bendeng Rotterdam mengawal pergerakan tanpa bola dari pemain-pemain dari Akrab 17 menyumbang cukup ketat sekali bahkan solo lagi. Ini dia kembali kali ini berbahaya lagi ya Allah gol. Mamayo arigato Dedi dengan umpan yang cukup memanjakan 1-9 Devin Gader. Rubella jalan dari tipu 1-0 Bapak yang bertahan. Gelandang serang mengangkut air dari pasukan dari Akrab 17 ini Boy Ergi Yunas. Kembali salah ada Gilang Angga. Wingback kanan dari pasukan dari anak-anak double sama dari pemain-pemain dari Akrab 17 menilai bulan lagi. Kembali kita saingkan dan kembali masih tenang-tenang dan kembali lakukan kerjasama tim jurnal nampaknya di sana masih ada Ciblek angkat di ada sana luar biasa kedepankan lagi yang berbahaya angkat di ada gol kali ini luar biasa di kedepan Randy berbahaya namanya dan gol luar biasa kita sanjikan hampir pemain dari anak-anak Akrab 17 Sugiwara Kediri track ball ke depan berbahaya nampaknya dan kembali lagi-lagi diamankan ini kacul nampaknya lagi-lagi track ball ke depan kacul nampaknya berbahaya dan kembali dia yang dilakukan kembali kita saingkan dan kembali kali ini dimarahi kembali kita saingkan dan kembali lepas kontrol ada kemain lain kembali kita saingkan di sana ada Rizal Bursi masih tenang-tenang kali ini masih mendirik bola track ball ke depan di sana masih ada Oscar Munanga angkat di tangan beri ke tengah lagi Oscar kali ini Oscar dan kembali kita saksikan ada Bisa Bursi lari ke belakang Bisa dan kembali satu lah sebetulnya kata ada kembali NMD kembali ke depan dan dengan ada Bima Rakil kembali sodorkan pada pemain nomor 5 dan Oscar kembali kita saksikan di sana masih ada Egy Mali berbahaya namanya dan kembali serangan kembali lakukan kembali ada Randy namanya cepat sekali lagi kita datangkan dan Randy hari ini nampaknya pilihlah Boy Ergi Yonas kacung kali ini kacung kita tampilkan tenang kacul dan kembali ada sana Randy namanya mengajar lari kemana kacung oh luar biasa kembali lemparan ke dalam akan dilakukan ini ada kacul nampaknya kedepankan dan kembali oh dia akan dilakukan dan kembali bola diamankan Randy jenengkan tarik belakang Randy dan kembali luar biasa lagi menjawab ke depan dan kembali ada sana ada kacul track ball ke depan kacul bermain nampaknya dan kembali lagi di sana ada Randy jenengkan Randy kita saingkan dan ada kacul nampaknya kembali dan ada sana Ciblek kembali masih mengenai bersejarah dan Ciblek kali dan kembali mendirik bola Randy dan kembali kita saksikan dan kembali apa yang terjadi masih tenang-tenang pasukan dari anak-anak ada kacil nampaknya dan kembali kita saksikan masih berputar-putar kali dan kembali lagi-lagi sodorkan serangan kembali lakukan yang pasukan dari Putra Maisa ada sana Oscar namanya Oscar Munanga oh kartu kuning diberikan oleh pemain dari anak-anak dari Akrab 17 luar biasa kita tadi kan dan tendangan dibacakan dengan Egy Wiranata Angga
pemain yang berhenti biru dan kembali oleh Hengi Tiawan. Ali ada tenang, ada kembali namanya Egi Wiranata. Angkat inilah Bima Ragil. Bima Ragil ke depan, Bima Ragil membuat serangan dari sana. Oscar, Oscar nampaknya dari play belakang dalam tekanan. Kembali ke tekanan dari sana. Ada Egi, Egi Wiranata masih dan dapat diserangkan. Ada Boy, berbahaya nampaknya, berbahaya luar biasa dan kembali tasaikan masih injuran anda. Ada Mambu, Mambu, Mambu kita berbuat lah Mambu tasaikan dan kembali bola keluar lapangan. Kembali kita tanya serangan kembali dilakukan. Ada tenaga Risa Bakrudin. Risa Bakrudin lepas kontrol di sana masih ada. Ada tenaga Ciblek. Ciblek kali ini. Ciblek ladang serang pengawutan dari pasukan dari A. Kembali kita serangan. Ada tenaga Wahyu. Wahyu Tanoto. Wahyu Tanoto ke depan masih ada Ciblek. Ciblek kali ini mengeluarkan Ciblek dan kembali lagi-lagi. Lagi-lagi diamankan oleh pemain belakang dari pasukan dari Putra Maisa. Yang pemain cukup luka kita tadikan. Lagi-lagi masih belum aman dan kembali kita tadikan. Di sana ada Oscar. Oscar ada antara Deddy. Deddy namanya Deddy. Tambah kali ada kembali Deddy dan kembali lagi-lagi berbahaya. Dan lagi-lagi ternyata Egy Wiranata dan kembali kali ini sekarang masih ada Oscar Munangga. Ada Bima Ragil, Bima Ragil kembali pas 11 menjalankan Bima Ragil di sana. Ada Oscar, Oscar namanya ke depan Oscar dan kembali kita tadikan. Lagi-lagi ke depan, oh luar biasa. Luar biasa dan kembali kali ini Bima Ragil kembali ke belakang bersayap. Tendangan sokong lari dari Bima Ragil. Wahyu tendangan juga. Oh kali ini masih untuk memenangkan. Kembali kita saringkan. Ada kembali sana ada Pras. Pras dari gelandang serang pengangkut sayap dari pasukan dari anak-anak dari Akrab 17. Ada Boy R.G. Yunus. Kembali sana Ciblek. Ciblek namanya Boy. Kembali namanya Boy. Boy ada tendangan kembali sana Pras. Mendilai bola Pras dan kembali yang gagal. Tendangan kembali lakukan ini. Kembali ada tendangan Oscar Munangga. Ini dia kali ini dia masih ada Twiggy Gunasan. Twiggy namanya Twiggy. Dirasan menyebar sana. Ada kembali sana Dedi. Dedi lari menarik Dedi. Lari ke belakang sana masih ada di Ani. Dan Bima Ragil. Bima Ragil. Ada kan kembali lagi Bima Ragil dan kembali Yunas. Boy nampaknya. Boy kali ini. Boy. Ada kerjasama tim lari Boy kita saingkan. Sorotan masih Boy dan lagi-lagi ke depan di sana masih ada Randy. Randy. Randy Sinegar. Randy nampaknya. Randy kita saingkan masih Randy. Tenang-tenang Randy dan kembali lagi-lagi sedang dilakukan. Ada Randy. Randy kembali ada tim Black kali ini. Randy ke depan kan Randy. Masih Randy. Randy Sinegar. Randy. Randy. Randy namanya. Tendangan Randy sudah berbahaya. Luar biasa kali ini dan ada sana ada Oscar. Oscar kita saksikan Oscar. Dari belakang di sana ada pemain lain. Ada sana ada Egy Wiranata. Kembali kita saksikan lepas kontrol apa tenang-tenang. Main marking. Ini Boy RG Yunan. Boy kita saksikan masih menilai bola lagi. Ini ada Kacul. Kacul lagi track corner masih Kacul. Dan kembali lawan dan bola keluar lain. Ada Oscar. Kembali kita saksikan lagi-lagi berbahaya. Serangan banyak bukan masih tenang-tenang ada Kacul. Kacul kali ini masih Kacul. Lepas kontrol mendatangkan mendiri bola. Serangan banyak lakukan dan kembali di sana masih ada pemain yang lain. Ini dia ada sana Randy Sinegar. Randy masih memilih bola. Dan kembali masih ada Boy R.G. Yunas. Kembali kita tanyakan lagi-lagi ke depan kan di sana masih Kacul. Terekol ke depan berbaik dan banyak dan kali lepas kontrol di sana ada Wahyu kaya. Wahyu nampaknya lagi-lagi ke depan dan menyerang balik lakukan yang Putra Maisa. Putra Maisa melalui pemain nomor 29 ke Dedi. Lagi-lagi tanpa kendali berkendali ada Dedi. Dedi mencakup pertama dari pemain-pemain dari anak-anak inilah Gilang Angga. Akan lihat pemain lain kejukan angkat dan Dedi akan dilakukan pemain-pemain dari anak-anak dari Akrab 17 melalui pemain berdua tarik ke belakang masih di sana dan bola ke kontrol dada Wisa Rudi. Wisa Rudi. Wisa Rudi ada Koirul. Koirul juga trebol ke depan Koirul namanya dan kembali dia berlakukan kembali kita saja masih berdiri bola ada kembali sana lagi-lagi ada Jinggi Rasan kembali Jinggi Rasan kembali ada Ari ada Wahyu Dayan. Wahyu lepas kontrol dan kali ada pemain berdua. Ada Risa Bakrudin lepas kontrol di sana masih ada Risa Bakrudin. Risa Bakrudin ke depan masih Risa Bakrudin. Lagi-lagi ada Risa Burji. Risa Burji ke depan kan ada sana kembali ada sana Koirul dan kembali safety bola ada penjaga gawang dari Evan Martawa. Lama-lama jalan yang gawang di Evan Martawa Putra Maisa. Angkat tinggi dadanya lepas kontrol dan ada Bima Ragil. Bima Ragil. Bima Ragil kali ini menyobra trekor ke depan Bima Ragil dan balik-balik kita sedang serangan dari play bahkan apa tekanan India nampaknya karena masih menang dari pemain-pemain dari anak-anak dari oh Putra Maisa ke depan macam oh jadi oh kali ini
luar biasa. Tenang-tenang tiku masih ketemuan ada di padang tenang. Kembali Bima lagi. Oh, kembali kali ini handball yang tidak pernah makin. Ini nampaknya, ini adalah Gilang kali ini. Masih ke depan Gilang, kan apa terjadi? Masih triple depan, masih Gilang enggak dan lepas kontrol. Oke, masih ada cara. Hati-hati nampaknya. Mantawa. Masih Ivan Martawa ke depan, ini dia. Lepas kontrol di sana ada Dedi kali ini. Dedi dan kembali bola. Kembali di sana masih ada Dika nampaknya, Dika. Berbaik katakan dan di sana ada Egi kali ini, tenang-tenang Egi dan kembali Egi. Tarik ke belakang Egi masih, menarik dari Egi. Dan kembali sana-sana Heri Siawan nampaknya. Ke depan masih Bima Ragil. Masih Bima Ragil, ke depan kan Bima Ragil. Masih menilai bola Bima Ragil, di sana masih ada pemain nomor 2, ada Krisya Bahudin, ke depan Krisya Bahudin. Ada kembali luar biasa dan bola Ramaisa kembali tatakan lepas kontrol dan tatakan ada Gilang Angga, Wahyu Dayat kembali tatakan Wahyu ada Pras kali ini menarik di Pras masih kedepankan Pras ada Pras luar biasa Pras dan kembali luar biasa lagi dan kali ini ada kembali ada Ari Marlila mari bersama dengan Bisa Gunci ada kembali Bima Ragil ada Prince Bakanan lakukan tekanan Bima Ragil bersama dengan Eri anak ini adalah kembali ada Eki Wiranata kembali kita menangkan dan kembali lagi ini masih onside kembali dan kembali cikur masih play on dan sana hilang anggan melibat sana Wahyu namanya ada sana Wahyu namanya kedepankan Wahyu dan kembali lagi tanpa kena kontrol dan Wahyu tidak salingkan lagi dan hilang anggan kedepan hilang dan kembali lepas kontrol namanya hilang dan kembali tengok depan lagi masih ada pemain yang lain ada kembali ada sana ada kembali Mambo ke depan Mambo dan kembali lagi bola diamankan pemain belakang dan kembali handling kami ingin dapat Imam kali ini ke depan masih Imam ada sana Gilang Angga ada Wahyu nampaknya masih mendiri bola Wahyu dan kembali mandiri dapat penetrasi Wahyu dan kembali lepas kontrol dan gak ada Bima Ragil mengamankan mana ini dan ada Dewi lagi di sana masih ada Dwingi namanya yang kesempatan Dwingi dan kembali Dwingi berarti ini namanya Dwingi nampaknya lagi-lagi Malaysia berada di daerah terlarang jantung pertahanan dari pasukan dari anak akrab 17 ini dia Koirul dah bermain namanya gol lepas lagi-lagi pelanggaran kita jadikan lagi-lagi masih di sana ada pemain lain ada bisa kunci ada Bima Ragil lepas lalu Bima dan Bima Ragil mengajakkan Bima dan kembali lagi Bima Ragil mengajak dan kembali lagi jangan penyakkan pemain dari anak-anak putra Malaysia ada kembali dari guru anak terpilih dirasa ada Bima Ragil sodorkan pada prank bahkan aku ada penandan ayo kembali tendangan gol Mamayo hari kado 2-0 dan kembali dia akan dilakukan lagi-lagi depan masih di sana ada Kibrek kali ini bermain namanya dan kembali lepas kontrol dan ada pertendangan penjaga yang ditugasi untuk mengawal perlawanan jalan dari Putra Maja oleh Nuryanto dan Sutri pelatih kepala dari India nampaknya ada sana Triki penyetak gol yang kedua dari pemain-pemain dari anak-anak dari Putra Maja ini adalah Bima Ragil pemain yang mobile memiliki skill tinggi kita tinggal tanggalkan dan kita tanggalkan dan bisa kunci ada Heri Siawan depan masih ada pemain lain ada Koirul lagi dan Triki namanya Triki kan Oscar depan sana Egi Wiratana Egi kali ini depan kan Egi dan kembali lagi Taiko depan lagi masih ke depan kan angkat tidak tanya ada kembali ada sana Bima Ragil menyocong bola liar tadi dan kembali sana masih ada Tika kembali masih Tika dan kembali pulang apa terjadi nampaknya tenang kita saksikan masih ke depan kan lagi lepas kontrol sana Twiggy nampaknya bersama dengan Egi Wiranata Twiggy nampaknya ke depan masih Twiggy dikawal ketat lagi ada sana hilang angka Twiggy nampaknya ke depan Twiggy dan kembali luar biasa dan
Gilang Angga Kusuma, Gilang Angga Kusuma, Gilang Gilang, Gilang Gilang datang ke masing Gilang mengajak pemain Lantana, pemain datang ke Lantana ada Cibleng, Cibleng ke depan kan, Cibleng datang ke Lantana masih ada pemain ada Randy Silukan, Randy namanya dan gagal kali ini dikawal ketat di pemain belakang, lagi-lagi kontrol data dengan bagus, pemain-pemain dari Putra Maisa, ada kembali ada Lantana, menerima, kembali datangkan, lagi-lagi bukan pelanggar rotin play on, ini dia, ada kembali ada Mambu, Mambu datangkan, membuka ruangan Mambu, bersama dengan Wahyu Hidayat, Wahyu namanya, Wahyu datangkan masih tenang, Wahyu Hidayat, bersama tujuh rapi dan banyak dengan tenang, lagi-lagi tenang, tenang, ada kembali ada Cimlek, Cimlek datangkan, masih Cimlek, angka di ada Wahyu Hidayat, masih tenang, tenang, Wahyu, dan kembali sana ada Mambu, 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 ada Pras, kita membuka ruangan Pras, dan kembali datangkan menyebabkan Boy RG Yonas, Boy namanya, berbayang dan Boy dan tanyakan dan kembali dan Kajol! Bergan Bima Rakil luar biasa Bima dan kembali ke Bima menurunkan berdekat play belakangan lapan tekanan Bima Rakil berdiri pula bersama satu dua namanya Bima Rakil dan kembali angkat depan di sana lepas kontrol masih ada kembali Twiggy Twiggy nampaknya Twiggy tendangan namanya Twiggy dan kembali luar biasa tendangan Sofi Rafi dari sana dari inilah Boy Boy nampaknya Boy Boy MG Yonan ada sana Cibleng Cibleng datangkan melebar pada Amboy Damanisi Amboy Damanisi ke depan nanti Amboy datang Wahyu Wahyu Wali travel ke maju dan kembali lagi-lagi ada kembali tarik belakang ada kembali ada Pras Pras masih Pras ada Amboy Damanisi Amboy Damanisi ke depan Amboy Damanisi masih Amboy namanya kan Bima Rakil Bima Rakil kerjasama tim Bima Rakil Ari Marlina Ari Marlina ada Dendi Dendi kita tarikan Dendi Dendi namanya Dendi tarik belakang kembali namanya Dendi dan kembali ada tenang ada tanah Rizal Burji, ada Koirul Huda, Koirul namanya, Koirul bukan orang baru, track ke depan Koirul bermain namanya dan kembali kali ini diamankan di Pras, kembali dari Wahyu, ini Amboina Manisi, ke depan Ambon, masih Amboina, Wahyu Jaya dan kontrol ada dengan kawan dan Cibleng, Cibleng luar biasa Cibleng, lagi-lagi menangnya Cibleng, kembali kita tarikan dan kembali kasih, oh lepas kontrol namanya Boyan Giyunas, dan kembali ke sana Oscar Lunaka ada sama satu dua putih dalam Nisa Bahrudin Nisa Bahrudin wing back kanan teman-teman lakukan pemain-pemain dari anak-anak Putra Maisa kali ini adalah Risa Risa Bahrudin Risa Bahrudin melebar pada Heri Setiawan palang itu dari anak-anak dari pasukan dari anak Putra Maisa Risa Bahrudin kembali dan ada Dwiki Wirasa Dwiki nampaknya dan kalau-kalau Ivan Martawa kali lagi-lagi ada kembali disodokan pada pemain lain ada salah Bima Rakil kembali yang ini disodokan Bima Rakil kali ini mendiri pula Bima Rakil disodokan pada prank sebelah kanan atau tekanan ini dia track ball depan udah nampaknya lagi-lagi ada Dendi luar biasa luar biasa Wahyu Wahyu nampaknya luar biasa Wahyu dan kembali ada Cibleng Cibleng kita dengan Boy Boy MG Yonas Boy nampaknya lagi-lagi ada Amboy Namanisi, Amboy Namanisi. Ada kembali ada Pras, mencoba melibar ada Wahyu Tanoto. Wahyu kita dan mati Wahyu, Wahyu namanya. Oh, masih bukan pelanggar ada Cibleng. Luar biasa juga ada Boy, Boy namanya. Depan Boy dan kembali ada Wahyu, Wahyu namanya. Oh, bermain namanya Wahyu, terkeluar depan bermain namanya Wahyu. Oh, hampir-hampir sepertinya. Kita sanjikan masih terkeluar depan Wahyu bermain namanya dan kembali. Tanggapan yang cukup lengket dari Ivan Martawa. Selamatlah jalan dari Putra Maisa dari kempuran pasukan yang berhiasi biru. Ini dia masih ada kembali sana dari Sabah Rudin. Ini kali ini ada sana Ari Marmela. Ari Marmela gelandang serang pengangkut air dan kembali. Ada Heri Setiawan melebar Heri. Dan satu dan melakukan kembali kali ini masih menyebelah. Angka tinggi datang yang berikan ke tengah. Langsungkan pada Heri Setiawan. Heri Setiawan masih melebar Heri Setiawan. Lagi-lagi membuka ruangan Heri Setiawan dan kembali apa terjadi. Dan kembali kita saksikan kembali pada Boyru namanya Boyru tarik bawah Boyru dan kembali diamankan oleh Cibleng dan kembali di sana ada Pras Pras kali ini Pras ada sana kembali di sana Cibleng Cibleng ada Wahyu Tanoto Wahyu lagi Wahyu balik Wahyu lagi lalu dia kembali Wahyu dan kembali lagi lagi Wahyu dan kembali lagi lagi apa yang terjadi nampaknya dan kembali diamankan oleh Tinggi Angga hilang Angga Angga gila kali berapa yang berlaku dan kembali kita akan menyebut ada sana ada Bima Rakil mengamankan berlalian tadi dan Heri Kiswanto menyebut kita akan ada Kajul Kajul namanya Kajul kali lepas kontrol dan kembali kita akan masih ada Bima Rakil travel depan Bima Rakil dan kembali kita akan menyebut diri pula Bima Rakil Angga tidak tanya Bima Rakil gila jangan dan di sana ada kembali kita akan lagi-lagi pula lepas kontrol dan ada Pras masih Pras Ayu angkat tinggi datangnya berikan ke tengah lagi-lagi berbayar namanya dan
17 dan Oscar nomor 25 keluar masuk Hilmi nomor punggung 11. 11 masuk. Jangan lebar. Masuk dulu. Kembali kita saksikan penari dari Bima Rakhir dan kembali Tremor Dada. Ada Wayu Cerat. Kembali kita saksikan angin berbahaya. Berbahaya namanya ada Wayu. Wayu Dayan. Wayu namanya ke depan. Wayu tendangan yang berbahaya. Luar biasa. Tidakkan ada sana tujuh binatang. Ini Dwi. Ada Dedi namanya. Dedi. Dedi. Dedi bukan. Masih jadi ke depan masih ada kembali. Oh luar biasa. Selama Hilmi kali ini ke depan dan kembali dia tidak terlakukan. Dan kembali ada sana Bima Rakhir. Ada Boy MG Yonas, Boy namanya, ini Ciprek, Ciprek kita saksikan, masih Ciprek, penantuan Ciprek yang kembali kepada penjaga gawang dari anak-anak dari Putra Maisa, melebar dan kontrol operasi tajam-tajam, ada Devi, melebar Devi kali ini, luar biasa Devi kita saksikan menjumpa kali ini, penantuan yang ini, ada sana panis pelajaran ada Ilmi, ada sana Ilmi, Ilmi, Ilmi kedepankan, Ilmi, lagi-lagi ada tendangan dalam berbayang, kita saksikan dan kembali ada kembali Ciprek tarik ke belakang dan kembali lagi-lagi kalau umpan kembali kita saingkan melebar ke nanda Rizal Bunci, Rizal Bunci ada Joko, Joko kerjasama dengan Triki Rizal Bunci nampaknya dan kembali ada sana Amboy dan Manisi ini Gilang Angga oh lagi salah umpan nampaknya sana ada Rizal Bunci, Rizal Bunci ini ada Bima Rakhir pemain yang Spartan luar biasa kembalikan di sana masih ada Fahri, Fahrudin, Rizal Fahrudin, Rizal Fahrudin dan kembali pada Heri Setiawan palang pintu dari anak-anak dari pasukan dari anak-anak dari Putra Maisa melebar ke depan kan lagi-lagi wingback kiri kerjasama 1-2 walaupun sudah lakukan dan ada Heri Setiawan, Heri Setiawan 1-2 sudah lakukan tekanan Heri dan kembali kepada banyak bukan pelanggaran kali di sana ada Deka, Deka, Deka bersama tim juga bina banyak Deka dan kembali kita saksikan mencoba menilai bola lagi-lagi lepas kontrol ada Pras kita lihat gelandang serang pengaruh dari pasukan dari anak-anak ini Amboy dan Manisi, Amboy dan Manisi Wahyu Dayat, Wahyu Dayat, Wahyu, 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 oh, luar biasa Wahyu dan kembali nampaknya akan dilakukan Rizal Bunci kedepankan dan kembali lagi-lagi lebih dekat dengan Ivan Martawa kembali ada Heri Keselanto yang berbagi posisi wingback kiri angkat tidak tanya berikan ke tengah lagi-lagi sana ada kembali ada Bima Rakhir yang dalam 1-2 tentang buat pemain dari anak-anak dari anak-anak dari Putra Maisa ke depan Bima Rakhir di sana ada Joko Joko bilang berbagi data Joko dan ada kembali ada Kilang Angga Amboy dan Manisi Amboy dan Wahyu Dayat Wahyu terlalu banyak kan Wahyu kembali luar biasa Boy Edwinan dan kembali nantikan di sana ada Dini Mirasan Dini nampaknya lepas kontrol di sana ada Bima Rakhir Bima Rakhir masih Bima Rakhir di sana Dini Rakhir dan kembali nampak